So, hari ini kita ngapain, Cok? Gak tau. Biliar. Ya, hari ini kita kedatangan meja biliar yang harusnya sih kedatangannya direkam, cuman karena kru gua sangat terhajin tepat waktu ya, jadi sudah keburu datang duluan di sana mobilnya. Jadi hari ini kita akan merakit, padahal bukan kita, abang-abangnya. Kita melihat perakitan dari meja biliar yang datang, yang ternyata ruangan kita tidak cukup besar tuh. Ya. Jadi dari awalnya yang simetris banget ya kan, set, ternyata mentok. Oh, masih bisa ada space, cuma kurang leluasa. Jadi rada di miringin di iya. Kaca nanti dibuka-buka, tadi direkam gak ya? Direkam, direkam ya. Semua. Dibuka-buka, pintu garasi dibuka untuk memaksimalkan permainan. Yep. Sama satu lagi, kayaknya gue harus beli stick yang rada pendek, yang 3/4 itu kalau gak salah. Buat di angle-angle sempit, takutnya mentok kan. Yeah. Terus gue juga baru kepikiran, jendela gue kan kaca. Gue tadi sempat bilang ke abang-abang ya, Mas, ini tempat keluar bola putihnya yang di sono apa yang di sini? Sini. Ya, sini. Iya. Ini ngumpul bola di sini. Ah. Akhirnya terus. Jadi spot pertama harus di bawah putih. Oh. Udah sini belum? Iya. Ah, kayak gini ya. Ngumpul bolanya sini. Bisa dibalik kan? Bisa. Tarik aja maksudnya. Biar ini kan ada yang galau kan. Ada kaca apa? Tuh apa? Takut kencang apa? Oh, takut ini ya. Kontal. Kontal. Terus sih. Iya. Ya, bang, ini kenapa nyari angle pertamanya dari arah jendela? Soalnya kata bang, kalau dibalik nanti angle dari arah luar ke dalam itu kan ada kaca-kaca tuh. Takutnya powerful banget kan. Wah, tumbang. Udah baru kepikiran. Alamat. Iya. Gue lebih nyesel juga sekarang, kok kacanya gede-gede amat ya di rumah gue. Gue nyesel gak pakai plastik tutup jendelanya. Iya. Jadi ini nanti kalian bakal lihat proses perakitannya. Mungkin ada kepisah-kepisah karena cukup lama ya. Gak mungkin singkat juga. Jadi mejanya ini bukan meja yang langsung jadi jebret datang itu, enggak. Kan berat banget ya. Dirombak. Dirakit langsung di tempatnya. Gak kebayang ya kalau misalkan kita ngerakit sendiri. Berjam-jam ya, datang dari kok. Ini gimana? Lihat tutorial. Gak ada juga. Lu gak ngeliat itu dia pake alat gitu ya. Ada alat-alatnya. Tahu ya kan. Yaudah deh, nikmatin aja proses perakitannya mungkin sekitar berapa menit ya? 2-3 menitan kali ya kalau di fast forward. Iya. Ya sekitar segitulah. Nanti kita bakal balik lagi ketika prosesnya sudah beres. Atau mungkin di sela-sela ini bakal ada yang gue bilang tadi, proses ketika ada pemutar angle atau apapun ya, diskusi ringan mungkin akan diselipin juga. Yaudah, enjoy the video. Jangan lupa di like kalau kalian suka dulu dari awal. Yep. Jangan lupa dong di like dulu, di subscribe dulu. Itu dong dari awal. Takutnya yang nonton gak sampai akhir. Nah, sampai ketemu di video nanti. Maksudnya sebelah. Iya. Video sebelah. Setelah kita. Okay. Cool banget. Berarti nanti kita sambil ini sambil olahraga. Oh iya.
gitu. Paling gitu. Ya, ini pasti anginnya wus-wus-wus-wus ya. Gue yakin banget suaranya rada kurang. Jadi meja biliar udah selesai. Nanti mungkin ada beauty-beauty shot tai kucing nanti ya. Bakalan ada habis ini. Nah itu, sekarang kita mau coba dulu untuk ngetes bayuan ya. Nine ball, walaupun kok aturannya gak begitu penting, penting gue kecil berhenti yeah. Itu ya, ini itu ya, kita coba dulu aja. Satu game, dari sekarang ini dia lagi di set up. Nah, ada Kiara juga di sana. Ngapain kamu tuh? Kan gede ngerokok, aman. Ya, kita shoot dulu, kita shoot dulu. Sekali dua ngetes, sekali ini kali aja. Yang menang dulu. Batu. Silakan break the ball. Semoga enggak mental-mental pelan-pelan aja ya. Gua takutnya nih kalau grogi kan yang udah-udah. Jadi grogian orang ini. Nih aja ya Rizky, itu Reza ya. Hai. Ini Kiara. Ya, lihat. Shotan pertama dari Eja punya mencinta. Ekbol yang bola kecil, bola gede. Bolanya gampang. Berarti ini kalau lu gak sengaja masukin belakang dari pas bulan, kalah ya? Apa mana? Kalau ekbol, bola kecil, bola gede tetap masukin yang kita kan yang belakang. Oh. Harus dihabisin dulu. Iya, kalau gak sengaja masukin, ya. Kalah apa bol? Kalah ya? Oke. Beda sama ekbol, beda. Oke. Maaf sih, gak tepat dulu. Sorry bang. Ya, lanjut. Berarti kok ngintar bola gini ya? Iya, masuk. Berarti kalau gua gak sengaja masukin bola kecil, itu bola itu tetap bola kuat ya? Iya. Coba masukin satu dulu kali ya. Kalau masuk ini juga gitu, kok masuk? Ini kalau nempel ini gimana? Harus di pinggir? Enggak.
kerjain aja gitu. Iya. Makanya kalau mau maksudnya ya kan itu lagi. Aman. Dia bisa minta tolong bantuannya gak? Oke. Dari sini ke sini. Dari sini. Yes. Enggak, dari sini ke sini. Yes. Dipegangin dong. Spin. Sekalian bol. Bolongnya keduanya ngikut ya. Sini. Bolongnya sini deh. Bisa lagi. Oh, sini tuh. Bisa ada bolongnya di sini. Sudah tutup aja. Ribet ya di sini ya. Coba ribet. Teriki. Nanti kita harus beli yang 3x4. Sama ya. Sama dong. Gak ada efek-efeknya. Pakai remote. Ah masih begini. Ini kalau nggak masuk kan harusnya aneh ya. Kita coba ya. Gue kesel sama ini. Ini bisa. Bisa. Oke, ya bisa. Nah, sebenarnya mau kesini tadinya. Saya mau kesini. Oke. Ini kayaknya karat banget kalau. Iya. Gitu aja ya, kalau yang gampang susah ya? Iya, betul. Sama lagi. Ya, tadi baik-baik ini. Awas. Ini kena bola. Ampun. Kayaknya gue sikat dulu ke sana dong. Kayaknya ya. Ya, 12. Itu kayaknya gravitasi sih. Ada pembelaan aja tuh. Sekarang mau di zoning gitu. Jadi, ngomong. Ya. Itu trick shot. Mana trick shot? Ya, ini geser dulu ya. Mampu ya. Oh, tadi bengkel udah di... Sudah di sini. Oh, iya. Ini ada triki di sini. Padahal gue mau ngincer ini. Hati-hati nyentuh. Emang sudah nyentuh boleh ya? Mau gimana? Asik banget ya. Kok gitu ya? Bentar, tidak sesuai harapan. Maksud gua kan biar kesini ya, biar enak ya. Oh iya.
Aduh. Ya gitulah. Gila nih. Ini demi enak, demi enak. Efek dikit, efek dikit. Trik tempatnya maksud gue. Iya. Bisa dikambing sih. Masih bisa dikambing sih. Berarti bener ya, itu tinggal masukin lapan ya? Wah, tempatnya gak mungkin kan. Ayo Om Mesan. Pasti kan sudah kan. Ya kan? Gak kalah kalau gak tau. Aduh. Oke berarti. Iya. Saya gak apa. Begini ya. Jadi yang kalah itu. Udah langsung. Ya saatnya kalian bisa ambil beauty shop dari sini. Sebentar itu kenceng banget. Jadi untuk kalian ini. Ini vlog ya jadinya ya? Apa rekap? Apa unboxing? Apa review? Semuanya? Semua lah ya? Semua. Iya. Alhamdulillah kita udah punya beginian. Kayaknya berisik ya. Ini berhentinya kapan ya? Berhentinya kita. Ini berhenti. Ya muter lagi. Iya. Oke, jadi hari ini kita udahan dulu untuk vlog, untuk review, untuk semuanya lah ini. Ya maaf lah kita masih amatir dan tempatnya juga terbatas, jadi harus ada triki-triki dikit untuk bermain di sini sepertinya ya. Ya bisa seperti yang kita ekspektasikan awalnya sih ya. Begitu gampang gitu, pas dilihat wish susah juga. Mungkin nanti gua harus beli yang 3/4 jadi gampang untuk tempat-tempat sempit. Jodohnya enak gitu ya. Oke, sampai sini aja mungkin jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. Komentar di bawah juga untuk yang kalian pengen apa itu challenge yang seru-seru ya kan. Jadi, ya sampai situ aja mungkin. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Hehehe